Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Gerindra, di tengah-tengah kesibukan beliau tapi masih menyempatkan hadir. Terima kasih Pak Dewan, mudah-mudahan sihat selalu dan berkah umurnya insyaallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan aparat pemerintah desa dan jajaran yang sempat hadir, kepada panitia, pengurus dan panitia pelaksana, wabil khusus guru saya Al-Ustaz Kemuda Haji Usman Fatihah, beserta dengan sahabat ada Ustaz Andi Eten dan Ustaz Agus Riyadi Bakri, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu, sehat? Ma cengke-cengke muki? Medisi-disi muki, Pak? Baik. Ya kalau orang bulu kumba ya macengke-cengke. Kalau orang Wajo medisi-disinya. Insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini menjelang sore, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Dan insyaallah mudah-mudahan melahirkan anak yang hafiz-hafiz Al-Qur'an. Maka sisi di papin dinge, walaupun mungkin di luar sana ada suasana panas, tapi alhamdulillah matama kiri masih jie turungi barakae, maka simane papin dinge matenam maneng atie. Karena kita dalam suasana dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Makanya di setiap saat kita dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah, minta tiga ini. Kumillau kiripung Allah taala, minta tiga ini. Yang pertama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan, puang. Alangga kesehatan, puang, kasihka kesehatan, alangga cengkekeng, berikan aku kesehatan,
dari segala sesuatu yang mampu memberikan sakit dalam diri ini. Nah sahabat namo maga bateta melu husu maringerra ripung Allah Ta'ala. Namo maga bateta melu suju maringerra ripung Allah Ta'ala. Tapi nareko kesehatan terganggu, malasa ki, malasa ulue, malasa papilidinge, malasa atie, malasa isie gigita, maka tidak akan bisa konsentrasi untuk beribadah. Betul. Maka ada orang baru menilai ia pernah sedalle nareko mega duitna. Engka tahu ia pernah melo syukur nareko mega otona. Engka tahu ia pernah melo syukur nareko matanda jabatanna. Engka tahu ia pernah melo syukur nareko engka telu kilo ulawenna. Engka ke ujungnya punna ulawe telu kilo. Bagai. Ternyata ada yang lebih mahal daripada itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Nikmat kesehatan. Jauh lebih besar. Makanya dia gagal lain ini baca ki setiap harinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alam. Bahkan menurut ulama wajib diucapkan setiap harinya, setiap saat mulia kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan di dalam kitab surah Al-Fatihah pertama ayatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Jadi ini kalimat Pak Matandri dari kalimai mulia ini, hakikat daripada kata-kata alhamdulillah. Engkai relenna watak kaleta nasaba ia manenna engkai makokori watak kaleta bai engkai relenna watak kaleta risalio watak kaleta lino lolo lise adalah merupakan nikmat yang besar. Maka tidak ada lain dega gauding sangadinna waji syukuruki pammasena pung Allah Ta'ala. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Mungkin ada orang tidak sakit, sehat walafiat, tapi karena banyak kesibukannya di luar sana, mega naurusu, banyak dia kerja, mega rapakna, tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, ternyata itu Pak Dewan, nikmat kesempatan itu mahal Pak Dewan. Makanya mungkin Pak Dewan di tengah kesibukannya ada mungkin rapak-rapaknya, tapi masih ada kesempatan untuk hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Itu nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Engkau meto tahu detona malasa, engkau meto tahu deto tanya to pejabat, engkau meto tahu deto na pengusaha tanya to pengusaha, tapi faktor hidayah di dalam dirinya de gagair lenna watak kalena hidayah itu, maka dia tidak sempat hadir. Alasanna, alasan tidak masuk akal. Makanya orang-orang yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan terputus itu insyaallah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mau dimudahkan segala urusan tak? Melokiga? Mau dimurahkan rezeki kita? Mau digantikan segala pengeluaran tak? Ada doa diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para wali-wali Allah supaya Allah mudahkan segala urusan tak, supaya Allah bukakan pintu rahmat tak, dan insya Allah Allah akan berikan kelunasan utang narik koi wajai. Insya Allah al pasti lunas.
Mau tahu apa doanya? Ah, ini doanya ibu-ibu. Nareko melo i itarima rodui atau melo i ya balancang rodui atau melo i itaro rodui duita, baca ini doa. Bukan hanya para ulama tapi para wali-wali Allah juga mengamalkan ini doa. Yewe doae tercatat dalam salah satu surat di dalam Al-Qur'an, pendek ayatnya tapi mudah kita hafal tapi besar manfaatnya. Mau tahu? Mau lo lo kimisengi? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Cius. Ah. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Acu iki. Ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa je na lobet? Jauh-jauh ku dari bulu kumba baru lobet ji lagi deh. Coba diulangi, bismillahirrahmanirrahim. Inna haza larizkuna malahu min nafad. Nah, sudah dihafal. Ah, kalau belum dihafal tanyakan sama Pak Kiai. Dia sudah tahu itu. Ya. Sudah dihafal? Mau diulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza mana kemangan ini? Ikut-ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Amalkan nariku matarima ki doi a baca itu, nariku melo dibelanjakan uang ta baca itu, dan kalau mau disimpang uang ta insya Allah anti dari segala tuyul-tuyul, anti dari segala musibah dan bala. Terima itu doa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Belum dihafal? Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Diperjalankan Nabi, sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuang dalam salah satu dalam surah Al-Isra, dijelaskan dibacakan tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, mapaccingi pun Allah taala, maha suci Allah telah memperjalankan hambanya bernama Muhammad lailan de nagenne siunni. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Engkau makutana, kenapa sehingga Rasul diperjalankan? Magira Nabi tadi palaleng, kenapa sehingga Rasul diperjalankan ketemu dengan Allah? Dalam sejarah kehidupan Nabi ada namanya tahun sukaduka, yakni tahun sukaduka yang naritu tahun agar robah saugina. Pak Kiai Mas Aa, Masarah. Masarah ina bitta. Tahun Masarah. Coco ni. Tahun suka duka. Masarah ina bitta. Kenapa Masarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena keluarganya yang sangat dicintainya, keluarga yang sangat disayanginya, keluarga yang menjaganya dan memperjuangkannya di masa kecilnya meninggal hampir bersamaan. Siapa yang meninggal? Yang pertama istri beliau yang bernama Siti Hadijah meninggal. De namaita matena benena nabitta, meninggal lagi amurena nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang habis hartanya, habis semuanya untuk menjaga Rasulullah, bahkan membela Nabi ketika ada yang ingin menjaganya, yang ingin menghancurkannya. Siapa namanya? Bernama Abu Thalib. Masarah ni nabitta. Apa kisah yang bisa kita ambil dari sejarah ini?
Ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi. Ternyata di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul? Bainena nabitta mate, amurena nabitta mate, semua akan meninggal. Bahkan Rasulullah juga mengalami yang namanya kematian. Jadi sadar ki, ini rupa tauwe pasti melok mana ki mate. Betul? Tau sogi mate, tau kasiasi mate, pejabat mate, tania pejabat mate, ustaz mondribi. Ini kalau macam ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Betul? Jadi mesti disadari maka daya ini noe onro lepa-lepang mi pak dek gaga melo tobatur lebok na ilino elok ki atau teaki warani dek na warani pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah intinya na senabitta na rekomeloki na sesalama hanya dua golongan pada cengi aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu asoni kima sempajang pulang balik ke tanah suci sering kabis kita pasa sunat neki majak kima bali bola ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min biasa tong katau matama di masjid mat cerita agana cerita mai gana cerita. Tapi insya Allah tidak ada di sini toh. Itu kakak kue. Oh, wehiga mak kedal. Konyon ronna. Maka semua akan mengalami yang namanya kematian. Apa yang akan menentukan? Menentukannya husnul khatimah atau tidak? Menentukannya husnul khatimah atau suul khatimah? Makanya di setiap saat kita berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau matikan aku, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini baca mi doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma inni bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan, ya Allah, mudah-mudahan saya mati-mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Rasul Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, oh malaikat Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad melo hibur si bawakala kue tiwirkala kue untuk bertemu dengan Allah. Maka diperjalankanlah Rasulullah dipalalani nabitta dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun, Nabi Isa alaihi salam. Langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Nabi Musa, langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engkanaita nabitta ada dilihat oleh Nabi. Apa itu? Seorang manusia wajahnya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air uduknya kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah.
Idi manen nanye apa taman iku masih jie? Betul. Ya tona tu masih jie pa onro baraka. Ya tona tu masih jie onrong untuk mendapatkan banyak pahala. Kenapa? Melangkahkan kaki kita ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Masuk di masjid jangan langsung duduk, salat sunat 2 rakaat dapat pahala. Duduk di masjid berzikir dapat pahala. Duduk di masjid mengaji dapat pahala. Bersalawat di masjid dapat pahala. Jadi yang menenna urusan-urusannya tentang masjid dapat pahala. Melangkah ke masjid runtuh pahala. Masuk di masjid runtuh pahala. Sembahyang sunnah di masjid runtuh pahala. Mengaji di masjid runtuh pahala. Bahkan memekoki runtuh pahala. Jadi aku mah tamat di masjid, nak aku dedul lemas sebaja sunnah langsung duduk ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wikitelu insyaallah pahalanya sama salah sunnah 2 rakaat. Kalau memang tidak sempat pura dia rodo tudah ni masjid kiri subhanallah 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 atau nak aku dedul lemas subhanallah baca salawat Allahumma salli ala sayyidina. Kalau memang tidak bisa baca salawat amekoki amat subhanallah. Ini masjid tempat mulia, apalagi ternyata saya tanya kakak Aji, ternyata ini dahulu sebelum kota Singkang ini adalah jalan raya ini. Jadi semua dari Parepare, pakai Usman ya, dari Parepare dari Sidrap semua lewat di sini. Dan ternyata ini masjid adalah salah satu tempat para seluruh ulama-ulama yang mau ke kota Singkang di sini dulu salat. Karena di sini ternyata sejarahnya adalah tercatat kelahiran sosok ulama yang masyhur namanya di tanah Bugis, bukan hanya di tanah Bugis tapi sampai di luar tanah Bugis, yaitu Guru Ta Ambo Dalle. Ternyata di sini tempat. Jadi ini masjid masya Allah penuh barakah. Jaga ini Pak, jaga. Kenapa? Ketika kita menjaga ulama-ulama, menjaga alitas-alitas para wali-wali Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan di tempat itu. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mari kita muliakan masjid dengan memperbanyak langkah ke masjid. Dimuliakan oleh Rasulullah, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya wajahnya, berpakaian putih, didampingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itulah orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya untuk berjamaah di masjid. Ustaz, sibuk kah? Mega urusu. Elong ya gede ko mega urusu. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Pak ko menir bawang, tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa asar, datang maghrib. Tidak bisa maghrib, datang di isya. Tidak bisa isya. Agak pilih satta. Akan isi lokok mati bawan. Masya Allah. Maka kita dianjurkan masjid ini adalah tempat yang mulia. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah, oh puang. Maega masalahku puang. Coba langkahkan kaki kita ke masjid. Insya Allah tenang kehidupan dan perasaan itu. Bedanya salat berjamaah di masjid dengan di rumah tak? Kalau celeta cek di mi nareku di masjid 20 fetu. Mana yang mau kita mau ambil? 1 atau 27? Yang mana mau kita ambil? 1 atau 27? 27 napa komin bola ana mas sempajang?
Ya roh, khusus untuk laki-laki, kalau memang tidak ada kesibukan, kita berjamaah di masjid insyaallah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawah. Dari Mustawah engkasinaita nabita, Bu, ada dilihat oleh, sebenarnya banyak dilihat tapi singkat-singkat saja, ada dilihat oleh Nabi, Bu, engka tomatoa di paresa hajinna mabruru, di paresa sedekana liwai gana, di paresa berajamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang yang memanggil di belakang, engka muli laput tau. Ternyata muli ini adalah anaknya. Anaknya manggil, berkata, ini anak malaikat, tahan dulu itu bapak, engka melu tanayangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkatanya anak malaikat, ini bapakku, kuakui dia rajin ke masjid, tapi narekol lao di masjid je alena tommi lao de nang kanolli kaya alena mengaji, alena tommi lao mengaji, saya tidak pernah diajarkan untuk mengaji, tidak pernah saya didik tentang agama, tidak pernah disuruh untuk mengaji, tidak pernah diperintahkan untuk sholat, bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah karena suruh, maka saya lupa di hadapan Allah. Nasabah lupa, maka saya neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut pak, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Hikmah yang kedua, bapak ibu, ajarkan anakta tentang agama, paling tidak mengajina na yolo si bawa sempajanna. Betul, Bu, mengajinya dulu. Minta maaf, minta maaf, Pak Dewan, minta maaf. Kadang ada orang tua pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dan ini juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi kau mengaji, dia hafal bismillah, dia hafal Al-Fatihah, tiba masanya ajal kita orang tua, tiba masanya ajalan, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah dan Al-Fatihah, makutani malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabila ingin nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan, barakah anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bukan Usman Fatihah, surah Al-Fatihah. Betul, Masya Allah. Modal, maka tidak apa-apa dikasih anak tak uang 500 ribu, nak kena apalah ayat kursi dengan artinya. Betul, tidak apa-apa dibelikan mobil, mobilan pagena dua, bahaya ku sedih pada wah masulilah deh itu. Bahkan seorang ulama berkata, Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu diterima oleh Allah cuma satu, seandainya perlah doamu diterima pun Allah Ta'ala sedimi, kau minta sama Allah satu saja, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh dan soleha. Magai nareku anak ta'ala soleha dan saleha, dia jadi pejabat, pejabat yang soleh, ketika jadi pedagang, pedagang yang soleh, ketika jadi anggota dewan, anggota dewan yang soleh, ketika jadi camat, camat yang soleh. Amin. Kepala, jadi kepala desa, kepala desa yang soleh. Kamu ipak desa? Dei ada ji istrinya? Nada juga? Sibui. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa, Pak, Rabbi habli minas salihin. Ustaz, nak ko anak sikola wita ustaz narik ko mengaji mi ai madodong.
Nabilangi temanku orang singkang madocul, madodot culena. Kalau anak pesantren ustaz denule meningka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Pandangin timpak namanya anak pesantren. Saya ini juga alumni pesantren. 9 tahun di pondok pesantren Asadia. Mulai sanawiyah alia perguruan tinggi 3 tahun. Tapi alhamdulillah barakatna mangaji bo subhanallah. Sudah keliling ceramah. Sudah keliling ceramah Pak, sampai ke Jakarta, ke Kalimantan, semua dijamin, pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan gratis. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Nah, ini motivasi. Boya, bukan mau dibilang tapi motivasi buat kita. Maka mari kita bangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah. Selamat datang Kakanda Abdullah Fatihah. Di atas, guys. Di atas. Guru. Di atas. Masya Allah. Tambah malolo ya, teman. Mudah-mudahan sehat insyaallah. Hai. Kakanda ini semua saya bersahabat sebenarnya. Ini 3 yang saya tahu memang hanya 3. Oh, Kakanda Usman Fatihah, Kakamba, ai guru kita ini Pak Abdullah Fatihah. Dan Nur Hawa Aisyah Fatihah itu saya satu bukan hanya satu kelas tapi satu bangku dulu waktu di perguruan tinggi. Kami berteman. Baik, jadi saya datang di desa ujung ini seakan-akan bukan orang lain. Saya tadi makan Masya Allah balai ulaweng. Bu. Geso-geso dia ke bulu kumbah. Ban, wek ketelu kama tombong. Bukan main Pak. Dari subuh bulu kumbah. Ah, geso-geso i. Apa nak runtuh tahu eh. Insyaallah. Jadi kalau kayo li bulata bu, yang penting ke balai ulaweng aman ni. Amin. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita luruskan niat karena Allah, karena segala sesuatunya adalah merupakan ketentuan Allah. Baik, diperjalankan Rasul, banyak dilihat ini lagi. Diperjalankan Rasulullah dari Mustawa menuju ke Sabaha. Dari Sabaha terdengar suara, maka dari suara assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najab bin Abi Ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang paling tinggi, inilah kalimat yang paling mulia ketika seorang manusia ingin mengucapkan mengenal Islam. Ucapan kami yang pertama asyhadu usabi puang degaga puang sangadina idi puang usabi puang degaga di mabere sangadina idi usabi puang degaga mapatuo sangadina idi usabi puang degaga mapamate sangadina idi usabi puang degaga mapanonolasa sangadina idi usabi puang degaga mapangedalasa sangadina idi puang asyhadu Allah ilaha illallah. Maka kalimat ini jangan putus dimanapun kita berada, adalah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ha illallah. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggal nigi-nigi na semate na capurna sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pungalla ta'ala. Amin ya rabbal. Jaminan kata Nabi, dimanapun kita berada ada Allah, dimanapun kita berada ada la ilaha illallah, di jama-jama tak ada la ilaha illallah, di pangimbat taki ada la ilaha illallah, di kantor taki la ilaha illallah, di anggota dewan ada la ilaha illallah, di kantor bupati ada la ilaha illallah. Sepengi estengka tak silosim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cenderungkan hati ini tidak pernah terputus ada Allah. Dimanapun kita berada ada Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah.
menandakan bahwa kita manusia degaga uleta degaga elota sangadinna pungala taala narikko diakkan kata bere Allahu akbar, maka semua adalah besar. Allah yang besar, semuanya adalah kecil. Kita kecil, waramparan kecil, pejabatan kecil, kantor bupati kecil, semua hanya Allah yang besar. Allahu akbar. Mudah-mudahan dengan amalan Allahu akbar, Allah bukakan pintu rahmat buat kita. Eksistensi daripada perjalanan Isra dan Mi'raj tidak ada yang lain adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iana ritu sempajangi meluki marisengeng sisepungala taala, maka mintalah kepada Allah ketika pada sujud kita, apalagi di akhir sujud ta, apalagi di akhir atau ngeta, apalagi di akhir dalam sujud kita, kita minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini tahun sudah menjadi tahun 2022. 2021 sudah kita tinggalkan. Berubah-berubah maki. Ubah-ubah ni sifat tak. Betul. Ya romalah salah-salah sehatie. Ubah-ubah mi. Masa itu-itu tonji kau bawa 2021. 2022 kau bawa lagi. Masya Allah. Berubah maki. Ustaz, saya banyak hilap Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Namanya manusia. Dia sengir rupa tahu, dia gagal rupa tahu, dia gagal dosana. Betul. Semua pasti memiliki dosa. Makanya ketika habis sholat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, purema sempajana baca rawek ketelu denre astaghfirullah alladzi wek ketelu makuling, maka dosa-dosanya satu tahun yang lalu dan dosa-dosanya satu tahun yang akan datang nak dampengi manen nipung Allah taala. Amin ya rabbal. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak untuk kembali kita meminta tobat kepada Allah. Coba lihat negara kita sementara dalam keadaan berjuang keluar daripada sakit yang namanya corona, yang namanya banyak lagi namanya, ada lagi omikron, ada lagi koro, ada lagi corona, ada lagi korokoroang, pokoknya mikir ada nih. Nenusin, mengenai ini dasar. Mari kita bermuhasabah diri. Ingatkan bahwa mungkin ini adalah merupakan ujian, bisa saja ini merupakan azab, dan bisa saja ini merupakan hikmah yang besar. Mudah-mudahan Kabupaten Wajo, mudah-mudahan ujungnya Kecamatan Sanat Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, insya Allah diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan dari segala bala dan musibah. Dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah. Dan insya Allah mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung wali-wali Allah, kampungnya ulama Andre Gurutta Ambodalle, kampungnya para ulama-ulama, seluruh ulama-ulama yang berkunjung ke Indonesia, ke Sengkang, pasti singgah di kampung kita di ujung. Mudah-mudahan ujung menjadi tolak perundar untuk kampung Ballatun Tayyibatun Warabbung Ghafur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Intinya adalah perjalanan kita, konsep kehidupan kita hanya dua keselamatan itu. Pertama, banyak bersabar. Yang kedua, banyak bersyukur. Maka tidak ada ketenangan yang hakiki mega orang parang belum ada jaminan. Tidak ada jaminan mega otot tanah tenang kehidupan tak. Tidak. Karena ketenangan itu bukan dilihat daripada banyaknya harta. Bukan dilihat daripada megana ulawadna. Tapi ketenangan yang hakiki ada di dalam hati tak. Makanya menurut Andre Gurutta, falsafat orang Bugis, bersifatlah sifat sederhana. Bahkan Nabi lagi falsafat orang Bugis, anak alaku sifatna peje padewan, alaku sifatna peje magiru peje iaro peje masempo namaroa sepuluh sepuluh deli di pasar tempe bu si goponi. Betul. Tapi coba lihat itu garam anak, biar bagaimanapun nanya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya coto dan kondro, tapi dari kode gagal pejena tidak terasa itu masakan.
artinya na itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dek na jagi na reko digaga pejena. Ana ambil ko sifatnya garam sederhana, sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana mawerekada, sederhana mapakaian, tapi kalau tidak ada ki disapak ki, masya Allah. Engkau mentau-tau asli digagai tege puang anu, tege yanu, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau mentau-tau asli engkai bu mapakiri-kiring. Ah, mudah-mudahan tidak ada di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat buat kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekira itu ceramah yang saya sampaikan, pembacaan doa nanti dilanjut oleh Pak Kiai. Saya hanya menutup saja, mohon maaf sekiranya ada kata, ada perbuatan tidak sesuai dengan kesepakatan dan tradisi dan kebiasaan kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya insyaallah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassa'adah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.